Oke guys, silakan lihat video saya. Kali ini saya mau bahas soal bekam al-hijamah. Kita ikut sunnah Rasul. Oke guys, subscribe, like, and comment my videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini video saya membahas soal hijamah atau bekam guys. Hijamah atau bekam adalah pengobatan kuno, dimana dari zaman Rasulullah Muhammad sudah diperkenalkan. Kita mulai dari pertama, bahan-bahan peralatan yang dipakai. Pertama minyak. Jadi minyak yang dipakai adalah minyak khusus untuk hijamah. Ini minyak yang terbaik guys, khusus minyak ini lumayan. Terus yang kedua adalah peralatan bekam. Ini ada peralatan yang umum dipakai, bisa dibeli di online atau di untuk satu set alat bekam ini harganya kurang lebih 300 sampai 500 per merek. Terus ini jarum, jadi jarum yang dipakai adalah jarum steril atau siapa. Terus alat untuk nembak jarumnya. Terus yang ketiga, pompanya, pompa untuk bekam itu sama tapnya macam-macam, yang paling kecil sampai yang paling besar. Guys, terus yang untuk selanjutnya ini adalah sarung tangan kesehatan. Ini sarung tangan latex yang biasa dipakai untuk operasi oleh dokter juga. Jadi sarung tangan ini latex yang rekomendasi dari kesehatan, jadi harus wajib dipakai selama proses bekam. Dan ini adalah hasil dari bekamnya. Hasil bekam sudah hampir 10 menit. Jadi kita bekam, kita lakukan sampai 10 menit. Habis itu kita rilis. Oke guys, jarum yang kita pakai jarum seri. Setiap selesai kita buang. Jadi tidak ada kemampuan. Oke guys, terima kasih, mohon dukung dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.